Baik, terima kasih di atas soalan seterusnya iaitu bagaimana cara untuk membayar hutang puasa jika sudah bayar denda, perlu ke ganti puasa itu lagi? Baik, pertamanya ialah puasa mestilah dibayar dengan puasa juga. Adapun yang dipanggilkan fidyah adalah terjadi apabila seseorang itu tidak qadha puasanya di dalam tempoh yang dibenarkan oleh syarak. Antaranya Ramadan kepada Ramadan. Contoh, daripada Ramadan tahun 2020 tahun lepas, ditinggalkan 3 hari puasanya. Maka sampailah puasa Ramadan tahun 2021 ini, masih tidak lagi dia qadha puasanya yang ditinggalkan seumpamanya 3 hari tersebut. Maka masuk sahaja ataupun selepas sahaja puasa pada tahun ini, Ramadan tahun ini, lalu dia mestilah qadha puasa selama 3 hari tersebut yang ditinggalkan dan didenda sebanyak 1 cupak untuk 1 hari, 3 hari, 3 cupak. Adapun pandangan yang menyatakan jika dah bayar denda, perlu ke ganti puasa itu lagi, maka jawapannya adalah dia tetap wajib berpuasa kerana fidyah tidak mengangkat kewajipan daripada kefarduan ibadat puasa tersebut. Wallahu a'lam.